Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Cakepuh Channel. Dan pada video kali ini saya ingin membahas cara menghilangkan suara asli video menggunakan aplikasi CapCut. Oke, langsung saja. Cara yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi CapCut. Kemudian seperti biasa, ini adalah tampilan awal daripada aplikasi CapCut. Lalu kita sama-sama pilih proyek baru. Kemudian di sini kita pilih salah satu video yang mau kita hilangkan suaranya. Setelah kita pilih, kita klik tambah. Dan di sini kita tes sama-sama bahwa video ini masih ada suara aslinya ya teman-teman. Oke, sudah jelas masih ada suara aslinya. Kemudian cara menghilangkannya, kita sama-sama klik video yang kita tadi pilih. Seperti ini, kita klik videonya. Setelah kita klik, di bawah ada icon bagi, kecepatan, volume, animasi, dan lain-lain. Kita geser ke kiri seperti ini. Kemudian kita pilih yang ekstrak audio. Dan akan muncul audio yang diekstrak di bawah videonya ya teman-teman, yang garis biru. Kemudian kita pilih yang garis biru yang ada tulisan audio yang diekstrak, kita pilih seperti ini. Kemudian kita sama-sama klik hapus dan akan hilang suara aslinya ya teman-teman. Oke, coba kita putar kembali. Ya, sekarang sudah berhasil dihilangkan suara aslinya dari video ya teman-teman. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang membutuhkan tutorial seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.